Polres Bulungan menegaskan terkait daftar pencarian orang atau DPO berinisial M yang merupakan pemodal tambang emas ilegal di Sekatak masih berlanjut. Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona mengatakan, jika proses pencarian DPO saat PPKM membuat mobilitas anggota kepolisian terbatas, apalagi pemodal tambang emas ilegal tersebut posisinya di luar Kalimantan Utara. Kapolres melanjutkan, keterangan yang diperoleh dari tersangka yang diamankan jika pemodal berinisial M diketahui berada di wilayah Sulawesi dan polisi pun sudah mengantongi identitas DPO. Ia mengakui, jika anggota kepolisian di Polres Bulungan belum ditugaskan ke Sulawesi untuk mencari secara langsung. Namun dengan adanya identitas, maka ia menilai akan memudahkan pengungkapan jika M kembali masuk di wilayah Bulungan. Di sisi lain, guna mempercepat proses pengungkapan M, Kapolres menuturkan bahwa telah menyebar informasi perihal DPO dengan bersurat ke Polda yang nantinya diteruskan ke Mabes Polri. Selain pencarian M, Polres Bulungan dalam hal ini juga fokus di dalam proses suplai sianida yang masuk secara ilegal ke Bulungan. Untuk diketahui, aktivitas tambang emas di Sekatak dinyatakan ilegal lantaran tak memiliki izin usaha pertambangan atau IUP yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Lain ya, karena memang situasi pandemi. Jadi memang pasti mobilitas anggota kami untuk berangkat menurut keterangan yang diberikan di dalam pemeriksaan itu kan di Sulawesi. Jadi memang tim belum saya tugaskan untuk masuk ke Sulawesi. Tapi kami memonitor juga kira-kira identitas yang disebutkan sebagai DPO itu ada masuk nggak ke wilayah Bulungan. Satu kali dia masuk di wilayah sini pasti kita tangkap. Tapi sampai sekarang itu belum ada. Kami sudah dapat identitasnya, di DPO-nya juga sudah kita sebarkan, kita juga berkirim surat. Dan kalau DPO itu, kita berkirim surat ke Polda, Polda berkirim surat ke Mabes, jadi seharusnya tersebar. Rahmat Ramadoni melaporkan.